Berarti wacana tadi ke semuanya ini Mas Aisul, Pak Kris, Pak Sanagra, kira-kira menurut bapak-bapak ini, nah kita bicara mengenai pasar nih. Nah, ini menurut siapa dulu, Pak Kris dulu lah ya, ya. Mengenai pasar kesenian ini jadi, bagaimana korelasinya dengan yang kita lakukan? Kita ini kadang-kadang tadi Pak Sanagra mengatakan seniman itu harus gagah. Ojo ingah-ingih lah, katakan begitu, terus nenteng-nenteng, terus depo-depo, atau satu laku terus dicetak bulan baleni gitu. Karena kita ini kadang-kadang ya memang mau tidak mau harus punya idealisme dan harus ditulis walaupun ya, hidupnya itu tragis. Van Gogh kalau tidak tragis mungkin tidak sehebat sekarang. Mungkin Paul Gauguin itu kalau tidak tragis juga tidak ngetop. Frida Kahlo itu kalau nggak tragis ya tidak ngetop. Tapi bukan berarti Basquiat juga masih muda. Bukan berarti jadi seniman harus tragis, tidak. Tapi artinya karyanya ini bisa dimaknai, bisa dipahamkan kepada publik. Nah, oleh sebab itu memang gerakan-gerakan tadi saya katakan pasar ini juga perlu ada strategi. Seniman bisa menjual. Yang menjual siapa? Ya pemerintah. Mau tidak mau. Yang menjembatani siapa? Dan yang kedua, janganlah didikte atau manut sama pembeli. Mau tidak mau, kenapa? Ya, karena kalau nurut terus pesanan, apalagi kaset. Saya ada teman yang melukis cukup baik. Ditambah ini, tambah itu, malah jadi jelek sebetulnya. Karena saking ikuti pesanannya itu. Dan pernah bukan murni lagi. Ya, ada orang, Pak, dulu ini cerita, bapak saya yang cerita. Saya nggak tahu pelukisnya siapa, ada tai lalatnya seperti saya gini. Suruh ngapus, tidak mau, kalau kamu dihapus harus operasi, tidak jadi dibeli. Begitu pameran ditulislah wajahnya besar, wajah penipu. Tapi nggak tahu lah bapak saya cerita, saking ideal. Dan kalau kita melihat, memang pasar, jualan, janganlah kita ini, ya apa namanya, saya sendiri melihat kehidupan sosial kemasyarakatan ini seperti pasar. Contohnya saja, di pengadilan itu pasar keadilan, jual beli pasar. Di sekolahan jadi pasar nilai dan ranking, ranking nilai dijual belikan. Di kesenian, wah nanti itu dijual lah keindahan atau suka-suka orang. Atau kalau orang yang punya duit terus bisa bicara sedikit seni, wah malah ngatur, malah munculi karo senimannya yang selalu berkarya. Lebih pintar daripada senimannya karena dia punya duit lah, itu kan ya ciloko. Jadi memang nasibnya seniman ketika tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memberi wadah, ya kasihan. Ya untung kita punya seniman-seniman besar seperti Sudoyono, Hendra, Fadila, Gigi, berani nabrak, ya idealnya kuat, berani nabrak. Seniman juga harus tahu bisnis, harus tahu strategi, karena dia harus bisa menjual. Karena ini adalah suatu strategi pasar, karena dia harus hidup, saya kira ya wajar-wajar saja, suka-suka saja, tidak apa-apa. Karena mahal dan murah itu relatif menurut saya. Karena boleh-boleh saja, karena itulah, maka siapa tak kenal, maka tak sayang. Beberapa kali saya cerita, ketika ada seorang yang pandai main biola, turun dari kereta api, dia main biola, orang-orang sekitarnya hanya memberi sekitar 140 euro. Bagus, mereka mengambil tepuk tangan semua. Ternyata malam harinya dia main di hall yang besar, full, laku, habis tiketnya, paling murah 140 pula. Orang terminal tidak kenal siapa pemain itu. Ternyata itu Niccolo Paganini, pemain biola terhebat di dunia. Maka memang seniman harus terkenal dan harus dikenal.